Selamat malam, kami ucapkan kepada kita semua yang sudah Tuhan tarik kita untuk beribadah pada malam hari ini. Baik itu kita yang boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun dimanapun kita berada yang masih boleh menerima streaming ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan terlalu dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Mari segera kita akan memulai ibadah dalam aktivitas kita. Namun sebelumnya kami mohon maaf bila ada keterlambatan dalam memulai ibadah ini. Mari segera kita akan memulai angkat satu pujian 22 dari nyanyian tambahan Ku Hidup Bagimu. Menyelamatkanku, kau memberikan hidup.
dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Engkau Imam besar hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan kami serahkan semua yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan malam hari ini. Dari yang memimpin pujian musik sampai pada pemberitaan firman-Mu, semua yang terlibat, hamba menyerahkan semua di dalam tangan kemurahan-Mu. Mari pakai semua menjadi saluran berkat Allah. Oleh sebab itu sebelum kami ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kami sadar sebagai manusia kami banyak ditandai kesalahan, kekurangan, kelemahan. Mari Tuhan ampuni kami terlebih dahulu. Sucikan kami dengan darah Tuhan. Perdamaikan kami dengan kuasa korban-Mu. Agar kami layak berkenan melayat kembali hari ini. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu dalam perjalanan mereka menuju tempat ini. Tuhan tuntun langkah mereka, tibakanlah dengan segera tanpa kuasa kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Berbagai pergumulan kiranya Tuhan tolong semua. Oleh sebab itu bila ada kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis yang mencoba mengganggu kami, kami satukan iman pengharapan kami untuk mengusir segala pekerjaan setan. Roh-roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, kami tolak dan kami tengking. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, diperintahkan Engkau pergi keluar. Ya Tuhan menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami buka ibadah ini malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali duduk. Mari kita akan memuji membesarkan nama Dia. Kita akan angkat satu pujian dari nyanyian Naftiri nomor 70. Tuhan menopang tangannya. Thank you.
agar Tuhan tidak meninggalkan kita, kehidupan kita baik itu pribadi maupun nikah kita, tapi Tuhan biar selalu mau menopang kehidupan kita. Mari kita akan segera menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari nyanyian tambahan nomor 43. Bertahan dan kuatlah. Hari ini di dalam penantian akan kedatangan-Mu,
di mana Engkau tidak lama lagi akan menjemput gereja-Mu. Oleh sebab itu biar kami bagaikan 5 wanita yang bijaksana boleh mempersiapkan diri, meningkatkan kerohanian kami, bahkan juga kami meningkatkan pelayanan kami dan juga bertanggung jawab di dalam ibadah yang kami kerjakan, agar kami boleh sampai kepada pesta perjamuan kawin anak domba, di mana Engkau sudah menyediakan Engkau sebagai kepala dan kami sebagai tubuh-Mu, bahkan Engkau sebagai mempelai laki-laki, kami adalah gereja-Mu, sebagai mempelai wanita-Mu yang nanti akan menyatu dengan Engkau. Oleh sebab itu mari Tuhan tolong kami sekalian, untuk di mana kami mempersiapkan pelita, minyak, bahkan reserat itu untuk kami menanti kedatangan Tuhan. Sebab tidak cukup hanya pelita, apalagi dengan minyak saja. Tetapi tanpa cadangan tidak mungkin bisa bertahan, seperti nyanyian yang sudah dipersembahkan. Oleh sebab itu tolonglah kami sekalian, untuk kami selalu penuh dengan 3 perkara ini, sehingga kapan Engkau datang, kami pun akan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Juga tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman Allah, sucikanlah meja-meja lowati kami. Jika ada yang mengotori hari ini, Kau Tuhan bersihkan lebih dahulu dengan kuasa darah Tuhan. Dan perdamaikan kami dengan kuasa korban-Mu, agar kami layak bersekutu dengan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga menyerahkan seluruh biji mata-Mu yang mungkin mereka dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan tuntun perjalanan mereka, tibakanlah dengan segera tanpa satu kekurangan apapun. Bahkan mungkin mereka oleh karena sesuatu hal tidak bisa hadir, Engkau juga mengetahui. Tetap kami menyerahkan mereka dalam tangan kemurahan-Mu. Juga yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Berbagai pergumulan kiranya Tuhan tolong seluruh biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Juga kami tidak mau lengah di saat kami mendengar firman semacam ini. Seringkali setan tidak mau tinggal diam, dunia daging dengan segala pekerjaannya. Oleh sebab itu kami tolak dan kami tengking, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan Engkau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkannya. Biarlah kuasa darah Yesus menguasai kami, menguasai pikiran hati kami sekalian. Biar Engkau Imam Besar hadir di tengah-tengah ibadah kami malam ini. Imamilah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Hamba alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Dari tempat ini saya tidak lupa bersama keluarga menyampaikan selamat malam, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan berkemurahan lagi kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali lagi hadir untuk di dalam ibadah kita, terutama pendalaman Alkitab ini. Mari pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini, terutama kita di dalam mengikuti dalam Alkitab Bible Study ini tentang 5 wanita. Ada 10 wanita di sana dalam mempersiapkan diri, 10, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Puji Tuhan, mari segera kita akan melihat. Dan juga saya berikan pembagiannya dulu dalam Matius 25 ini dibagi 3 bagian. Ya, pasal ini saya sudah terangkan sedikit hari Minggu. Ini adalah terkena tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Nah, kita melihat sedikit saya sudah ceritakan bagaimana tongkat Harun itu bisa bertunas, berbunga dan berbuah itu. Itu karena terjadi persungutan di antara bangsa Israel. Ya, sehingga untuk meredakan semua persungutan itu, Musa menyuruh mengumpulkan 12 tongkat dari setiap suku demi suku. 12 suku itu dikumpulkan dari suku Lewi, itu diwakili dengan
tongkat Harun. Nah, kemudian semalaman semua ditaruh tongkat yang kering itu, kayu kering, ya, kemudian diletakkan di hadapan Tuhan, di hadapan tabut selama satu malam. Kemudian esok harinya Musa Harun melihat semuanya. Kemudian dari antara 12 tongkat itu, tongkat Harunlah yang berdunas, berbunga dan berbuah, ya. Kemudian tongkat ini disimpan di dalam tabut perjanjian. Jadi Matius 25 ini secara keseluruhan nanti kita melihat bicara tentang perkembangan, ya, perkembangan rohani. Jadi memang ada dua hal nanti. Kalau kita tidak berkembang pasti merosot. Dua itu aja, ya. Jadi kalau rohani gereja Tuhan tidak berkembang, pasti dia akan mengalami kemerosotan atau penurunan, ya. Karena di sini nanti setiap kisah ada yang berkembang, ada yang tidak. Lima wanita bodoh tidak ada perkembangan, tapi lima wanita bijaksana terjadi perkembangan. Ya, nanti di sana juga talenta. Ya, ada yang dua berkembang, lima menjadi 10, dua menjadi 4. Tapi yang satu tetap satu. Ya, ini tidak ada perkembangan. Bahkan juga nanti kisah ketiga ini adalah tentang kambing-kambing dan domba. Domba begitu berkembang, tetapi kambing itu tidak ada satu perkembangan. Ya. Nah, Matius 25 ini dibagi tiga bagian tadi, ayat 1-13 ini adalah lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh, ya. Jadi ini kisahnya ini. Yang kedua adalah Matius 25 ayat 14-30 ini adalah kegiatan melipat gandakan talenta. Jadi kegiatan melipat gandakan talenta. Nanti kita melihat di situ 5 jadi 10, 2 menjadi 4, tapi 1 tetap 1 nanti. Nah, bagian yang ketiga ayat 31-46 ini adalah raja memisahkan domba dan kambing, ya. Raja memisahkan domba dan kambing. Ya, domba itu dijanjikan hidup yang kekal, sementara kambing itu nanti ditujukan atau dikatakan di sana menuju kebinasaan. Ya, sementara domba itu nanti menuju kepada kehidupan kekal, sementara kambing ini nanti menuju kepada kebinasaan yang kekal. Jadi nanti kita melihat tentang tiga kisah ini. Tapi hari Minggu sudah kita coba membaca 1-13, ya. Namun pada malam hari ini kita akan baca 1 sampai ayat yang ke-6 saja lebih dahulu, ya. 1-6. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, terus. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya, di sini perhatikan gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Minyak ini saya sudah terangkan reservoirnya, ya, cadangan itu yang terutama, ya. Jadi ada pelita, tentu sudah ada persiapan minyaknya, tapi cadangan yang tidak punya. Terus. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Ya, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Ini dalam penantian, ya. Terus. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Jadi baik gereja yang ini gambar tadi, nanti gereja ini bodoh maupun juga yang bijaksana,
semuanya dilanda ngantuk dan tertidur. Jadi di sini kita melihat semuanya. Jadi memang ngantuk dan tertidur ini merupakan kelemahan gereja Tuhan. Baik pun yang bodoh maupun yang bijaksana, ya. Kita ini masih punya kelemahan. Jadi di sini kita melihat gereja yang bodoh atau gambar nanti lima gadis yang bodoh ataupun lima gadis yang bijaksana, itulah gambar gereja nanti, memang masih punya kekurangan, ya, ngantuk dan tertidur. Jadi semuanya masih punya kekurangan, jadi belum sempurna, ya. Namun kita perhatikan terus. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, ya. Tengah malam, ini kedatangan mempelai itu, suasana tengah malam terus. Mempelai datang, songsonglah dia. Ya, terima kasih. Mempelai datang, songsonglah dia. Kemudian nanti semuanya gadis-gadis itu bangun kembali, bereskan semua pelitanya, maupun yang bodoh maupun yang bijaksana. Ya, namun pada waktu tengah malam, lima gadis bodoh itu meminta kepada gadis yang bijaksana itu nanti, minta sedikit minyakmu. Tetapi gadis yang bijaksana dengan tegas berkata, tidak. Ya, untuk kami tidak cukup, jangankan untuk kamu, kami pun nanti. Sebab itu, mari pergilah beli minyak di tempat penjualan. Tapi mereka pada waktu itu pergi, tinggalkan. Inilah salah satu kebodohan mereka. Pada waktu mereka suasana penantian baru mencari minyak, dan mereka pergi, mempelai itu datang. Kemudian mereka yang sudah siap sedia, maka kita melihat mereka yang masuk di dalam pesta perjamuan. Oleh sebab itu boleh langsung dilanjutkan ayat 13. Ini penting, ini kunci. 13 ya, boleh tambah satu ayat lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab itu Tuhan memberi pesan terakhir. Berjaga-jagalah. Ya. Hari Minggu kita sudah ditutup sedikit. Ada dua hal yang kita jaga dalam penantian menanti kedatangan Tuhan. Satu, kita tidak boleh mengantuk atau tertidur. Atau yang kedua, jangan sampai kita nanti kehabisan pelita atau minyak. Dua hal itu yang kita perhatikan. Nah, di sini kita melihat, di sini disebut, pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi di sini kita melihat 10 gadis, ya. Pengertian 10 gadis ini kita melihat di sini digambarkan tadi, ya, kerajaan surga itu dimaksud seperti 10 gadis. Nah, di sini 10 gadis ini gambar daripada nanti gereja Tuhan, ya. Ya, namanya ini menunjuk dalam kehidupan kita. Gadis itu nanti menunjuk kehidupan hidup dalam kesucian. Ya, secara jasmani, secara rohaninya, gadis itu menuju pada kehidupan yang sudah diselamatkan, kita sudah perhatikan, dan kedua yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, tapi nanti kita melihat 10 gadis ini terbagi dua. Ya, jadi mereka ini adalah gambar gereja Tuhan yang sudah diselamatkan, bahkan yang sudah disucikan. Namanya saja gadis, ya. Gadis itu artinya hidup suci. Kalau dalam Korintus memang lebih jelas lagi disebut di sana ini perawan yang suci. Ya, di situ disebut gereja Tuhan itu disebut bagaikan perawan yang suci. Perawan yang suci berarti ini adalah maha suci. Ya, jadi gereja Tuhan ini nanti disebut gereja yang maha suci juga. Kenapa? Karena Yesus itu juga mempelai laki-laki itu maha suci. Jadi nanti tentu
Yesus sebagai mempelai laki-laki itu maha suci. Nah, dia juga mau calon mempelainya itu maha suci. Itu sebab kalau di sini disebut gadis dia. Gadis itu tentu kita sudah artinya juga hidup. Artinya suci. Kalau dalam Korintus itu boleh dibacakan lebih dahulu Paulus, di mana disebut mempersiapkan gereja Tuhan itu nanti. Kualitas gereja Tuhan itu disebut seperti perawan yang suci. Wah, ini berarti bukan sekedar perawan, tapi itu benar-benar maha suci. Ya, kita dengarkan di sana. Di sini tadi gadis itu disebut suci, kalau di sana itu perawan. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, mari. Sebab aku cemburu kepada kamu. Ya, sebab aku cemburu kepada kamu. Jadi ini cemburu bukan cemburu buta ya, bukan cemburu daging ini, tapi cemburu ilahi. Rasul Paulus sebagai gembala, dia mempersiapkan gereja Tuhan ini, yaitu menjadi calon mempelai daripada Yesus sebagai mempelai laki-laki. Jadi ini sidang jemaat ini dipersiapkan menjadi calon mempelai wanita Tuhan yang maha suci nanti. Ya, nanti ditampilkan kepada Yesus sebagai mempelai laki-laki yang sama maha suci. Itu sebenarnya aku cemburu kepada kamu terus dengan cemburu ilahi. Ya, cemburu ilahi. Ya, kenapa terus? Karena aku telah mempertunangkan kamu. Ya, karena aku mempertunangkan kamu. Kalau di sini masih seorang gadis. Matius 25 ini perumpamaan gadis, ya. Namanya gadis. Gadis itu artinya ya dipersiapkan untuk ditunangkan. Jadi kalau sudah namanya gadis itu ya hidup suci tadi itu arti gadis itu suci. Nah, setelah sudah menjadi gadis, kemana lanjutannya gadis itu? Berarti dipersiapkan untuk ditunangkan, ya. Jadi ini lanjutan. Di sini masih sebut gadis, tapi kalau dalam Korintus sudah dipersiapkan masuk dalam pertunangan, ya. Kepada siapa? Kepada satu laki-laki. Nah, kepada satu laki-laki. Ya. Kalau tadi di sana disebut bahwa kerajaan surga itu seumpama 10 gadis membawa pelitanya menyongsong mempelai laki-laki. Nah, di sini lebih jelas bahwa gadis itu sudah dipersiapkan, dipertunangkan kepada seorang laki-laki. Selangkah lagi nikah, kalau sudah pertunangan itu selangkah lagi nikah. Ya. Jadi ini terus untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terima kasih. Untuk membawa kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Gadis itu artinya adalah hidup suci. Kalau di sini disebut perawan yang suci, berarti ini bukan sekedar kesucian biasa. Ya, jadi memang gereja Tuhan ini nanti kita ini tidak sekedar gereja suci biasa, tidak. Di sini disebut perawan yang suci, artinya maha suci. Ya, bukan sekedar suci-suci tidak lagi, tapi maha suci. Jadi sejauh itu Paulus berkata mempersiapkan gereja Tuhan ini menjadi sekualitas disebut perawan suci. Ya, bukan sekedar gadis lagi, tapi gadis yang benar-benar perawan yang suci, artinya maha suci. Jadi itu kualitas kita gereja Tuhan itu sampai sejauh itu. Karena apa? Yang mempelai laki-laki itu juga kualitasnya sama. Tuhan itu bukan sekedar Tuhan suci, tapi disebut Tuhan itu maha suci. Nah, itu sebabnya untuk menjadi mempelai wanita Tuhan itu sama, harus sekualitas. Kalau Tuhan itu maha suci, juga mempelai wanitanya juga harus maha suci. Itu sebabnya disini kan bukan sekedar disebut perawan biasa, tapi perawan suci, artinya maha suci. Ya, itu kamu dibawa sebagai kepada Kristus. Ini Kristus sebagai mempelai laki-laki, laki-laki itulah Yesus sebagai mempelai laki-laki,
yang maha suci tentu mempelai wanitanya juga dipersiapkan, dikatakan perawan yang suci berarti maha suci. Jadi bukan sekedar kita ini suci-suci saja kualitasnya, tidak, tapi maha suci ini ya. Oleh sebab itu di dalam Matius 25 ini tadi bagaimana disebut kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi benar-benar namanya gadis itu sebut tadi suci. Jadi kerajaan surga itu kita cepat mengerti seperti 10 gadis. Diserupakan lebih jelas di sana perawan yang suci adalah yang maha suci. Jadi surga itu suci, maha suci. Tidak bisa orang-orang sembarangan masuk nanti di sana. Ya, oleh sebab itu kita perhatikan. Nah, disebut 10 gadis ini dibagi dua lagi. Ada disebut gadis yang bodoh, ya. Perhatikan ya. Jadi semua ini tadi 10 gadis ini orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan lupa sudah disucikan oleh darah Yesus, tapi nanti masih dibagi dua. Bagian pertama disebut gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh ini yang tidak masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba. Ini dicatat. Gadis yang bodoh ini tidak masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba. Ya. Kenapa tidak masuk? Kita sudah mendengarkan tadi di sana gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya. Jadi ini penyebab pertama nanti mengapa tidak masuk kepada pesta perjamuan kawin. Ya, karena dia cuma ada pelita tapi tidak membawa minyak itu. Ya. Kalau istilahnya nanti pelita itu adalah gambar firman, sementara minyak itu juga nanti gambar daripada pengurapan Roh Kudus atau Roh Kudus. Nah, dan kita melihat di sini kita melihat tidak membawa persediaan minyak. Ya. Jadi sebenarnya sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Tetapi sekali lagi tidak mengerjakan keselamatannya. Jadi ini mengapa mereka tidak sampai masuk ke pesta perjamuan kawin? Ini wanita yang gadis yang bodoh ini, ya, karena apa tadi? Ada pelita tapi tidak membawa persediaan minyak. Ya, ini gambar itulah kehidupan gereja Tuhan, sudah diselamatkan tetapi tidak mengerjakan keselamatan itu. Itu membawa mereka lihat itu membuat sehingga tidak sampai. Jadi tidak hanya kita sudah diselamat, tapi harus mengerjakan keselamatan. Itu poin pertama. Yang kedua, sudah menerima keselamatan itu, tapi mereka tidak meningkatkan kerohaniannya. Ini yang kedua. Jadi sudah mereka diselamatkan satu, tapi tidak mengerjakan keselamatan. Kedua, ini lebih tepat, mereka tidak mau meningkatkan kerohaniannya, alias pasif. Jadi ini mengapa lima gadis bodoh ini tidak sampai. Penyebab pertama sama dengan tadi, punya pelita tapi tidak punya persediaan minyak. Itu artinya sudah mereka diselamatkan tapi tidak meningkatkan keselamatan, mengerjakan. Yang kedua, tidak meningkatkan kerohanian mereka, pasif. Setelah percaya Yesus katakan, ya sudah percaya, bertobat, ya langsung diam. Nah ini tidak sampai karena mereka diam. Yang ketiga, mereka tidak bertanggung jawab dalam ibadahnya. Jadi ini juga disebut nanti, kenapa nanti gereja Tuhan itu tidak sampai kepada masuk dalam pesta perjamuan ini. Ibadah itu tidak, apa yang namanya disebut, tidak bertanggung jawab dalam ibadah. Ibadah mungkin, tapi ibadah itu tidak ada rasa tanggung jawab ibadah itu. Asal. Ya.
berbeda nanti dengan lima wanita yang bijaksana. Jadi ini penyebab ketiga mereka tidak bertanggung jawab dalam ibadahnya. Bisa mungkin beribadah seperti tadi, ada pelita tapi tanpa minyak. Sudah diselamatkan tapi tidak mengerjakan keselamatan. Kedua, mereka tidak meningkatkan rohaninya seperti pelita tanpa minyak. Begitu. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam ibadah. Sama seperti pelita tanpa. Itu sama orang tidak bertanggung jawab. Ibadah itu tidak merasa tanggung jawab. Jadi orang kalau rasa ibadah tidak bertanggung jawab itu, ya kita bisa lihat. Ya kita kan minimal kita di sini tiga macam ibadah kita. Ada doa, ada PA, ada ibadah raya. Tapi bisa saja tidak tanggung jawab untuk mengerjakan tiga ini. Ya dia cuma hanya satu, maunya minggu saja. Contoh ini ya, dia tidak mau ibadah PA, tidak mau ibadah doa, ya cuma minggu aja. Ini salah satu tidak tanggung jawab dalam ibadah itu. Ibadah itu kita harus betul-betul bertanggung jawab. Kalau ada pola ibadah kita dalam sistem pengajaran ini, tiga minimal, mungkin ada ibadah lain, tapi minimal ini ajaran dulu. Ini kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Kalau kita mau masuk ke pesta perjamuan itu, kalau masuk dalam kerajaan dan Tuhan itu. Ya, jadi ini karena persoalannya, gadis yang bodoh ini tidak masuk pada pesta perjamuan. Ya, itu dibaca di nanti ayat 11 itu. Ya. Ayat 10 dan 11 itu tidak masuk. Ya. Maka mereka pintu tertutup bagi mereka. Kenapa? Itu tadi. Sudah sebenarnya mereka diselamatkan, tapi tidak mengerjakan. Sudah dan tidak meningkatkan rohaninya. Bahkan yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam ibadah. Yang keempat, mereka tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Yang keempat, pelayan tabisan. Mungkin melayani, tapi asal saja. Jadi berbeda nanti kita bertanggung jawab dalam ibadah, bertanggung jawab berbeda. Sehingga kalau kita ini tidak bertanggung jawab ibadah pelayanan kita meningkatkan wanita nanti, sehingga dikhawatirkan bahwa keselamatan yang kita terima itu bisa hilang. Jadi kalau semua ini tidak ditingkatkan, tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan itu, bahkan tidak bertanggung jawab ibadah kita tidak kerjakan dengan tanggung jawab, bahkan pelayanan, satu waktu keselamatan yang kita terima itu bisa hilang. Ya, itu bisa hilang nanti. Kenapa? Karena tidak ditingkatkan. Selalu saya memberi contoh tadi, mobil kalau itu di garasi, biar ada mobil Anda mahal, tapi kalau dibiarkan saja, lama-lama bisa nilai mobil itu hilang. Walaupun harganya katakan 100 juta, lama-lama cuma laku di bawah 10 juta. Sudah jadi besi tua, terhilang sekian, seperti begitu. Nah, demikian juga secara rohani. Mengapa mereka ini tidak sampai nanti? Lima gadis yang kurir tidak sampai. Ini penyebabnya empat hal. Mereka sebenarnya sudah diselamatkan, namanya sudah gadis. Bahkan mereka sudah disucikan, selamatkan, disucikan gambar gereja yang sudah selamat. Tapi mereka tidak mengerjakan, tidak meningkatkan rohnya. Bahkan mereka tidak bertanggung jawab dalam ibadahnya, bahkan sampai dalam pelayanannya. Sehingga akhirnya keselamatan yang mereka sudah terima darinya terhilang. Itu soal mereka tidak bisa masuk. Nah, berbeda yang kedua, gadis yang bijaksana yang dapat masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Ini boleh dibaca Pak Jos ayat 10. Ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ya, datanglah mempelai itu. Datanglah mempelai itu, ini bagi lima wanita bodoh terus, dan mereka yang telah siap sedia. Nah, ini yang lima yang bijaksana, mereka yang telah siap sedia
masuk bersama-sama dengan dia, ya, dengan mempelai laki-laki itu terus ke ruang perjamuan kawin, ya, lalu pintu ditutup, ya, masuk dalam pesta perjamuan kawin aku, ya. Jadi ini 5 wanita yang bijaksana dapat masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Oleh karena apa? 1, karena mereka mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan. Yang kedua, mereka meningkatkan kerohanian mereka. Bahkan juga yang ketiga, bertanggung jawab dalam ibadahnya. Kalimat siap sedia. Bahkan mereka juga dalam pelayanannya. Mereka diizinkan masuk. Itu boleh dibaca Wahyu 19 ayat 7-9. Mereka boleh masuk karena mereka meningkatkan, mengerjakan. Bahkan kualitasnya mempelai wanita itu, lihat, luar biasa. Di dalam Wahyu 19 ayat 7-9, perjamuan kawin anak domba, ya, marilah kita bersuka cita, ya, ini sudah di dalam, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, ya, dan memuliakan dia terus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapa anak domba ini? Itulah Yesus sebagai mempelai laki-laki. Terus, dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siap sedia. Siapa pengantin ini? Itulah bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Mereka memiliki roh siap sedia. Tadi dikatakan 5 wanita bodoh itu masih mencari minyak, sementara 5 gadis yang bijaksana itu, yang mereka yang sudah siap sedia, boleh masuk dalam pesta perjamuan kami anak domba itu. Ya, di sini, karena hari perkawinan telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin? Itulah mempelai wanita Tuhan. 5 gadis yang bijaksana diizinkan boleh masuk dalam pesta perjamuan kami, tapi 5 wanita bodoh tidak. Kenapa? Karena siap. Teruskan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, ini tadi yang dibilang Paulus, digambarkan mempelai wanita Tuhan itu, kualitas rohan itu seperti perawan yang suci, berarti maha suci. Kalau kita melihat di sini, bagaimana pakaian mempelai itu, hidup mempelai, kain yang halus dan berkilau-kilauan dan putih bersih. Ini kesucian mempelai wanita Tuhan itu luar biasa. Bukan sekedar suci, maha suci. Pakaiannya saja berkilau-kilauan, putih bersih dikatakan berkilau-kilauan. Artinya tidak ada cacat dan celah. Kalau disebut gadis itu hidup suci, kalau perawan suci berarti maha suci, berarti tidak ada cacat celah. Jadi sejauh itulah nanti gereja Tuhan ini, mempelai Tuhan itu, kualitas rohaninya boleh masuk nanti kepada pesta perjamuan kami yang memiliki pakaian. Disebut di sini, kepadanya dikaruniakan, kepada mempelai itu memiliki pakaian yang lenan halus, yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Ini kualitas rohani mempelai wanita Tuhan itu, bagaikan disebut 5 gadis yang bijaksana. Kenapa bisa terdapat? 1, mengerjakan keselamatan. Mereka sudah terima keselamatan, keselamatan dikerjakan. 2, mereka meningkatkan rohani sampai kualitasnya maha suci itu. Pakaiannya saja berkilau-kilauan disebut di sana. Bahkan juga mereka bertanggung jawab dalam ibadahnya, artinya siap sedia sampai memiliki pakaian ini. Ini pakaian mempelai, ini yang diizinkan boleh masuk di sana. Ya, terus lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi
luar biasa pakaiannya. Disebut lenan halus itu adalah perbuatan orang-orang benar dari orang-orang kudus. Jadi memang benar-benar mempelai wanita Tuhan itu dikatakan seperti tadi 2 Korintus 11 ayat yang kualitasnya seperti itu. Bukan hanya sekedar suci, tapi luar biasa ya masuk. Nah terus lalu? Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, ya, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan. Jadi ini gadis yang sudah siap sedia itu adalah gadis yang memakai pakaian lenan halus, ya, yang berkilau-kilauan disebut. Artinya tidak ada cacat dan celah alias sempurna. Jadi Wahyu 19 ini itu inilah kualitasnya. Kalau disebut dalam Matius 25 itu masih gadis. Artinya kalau dalam Korintus perawan suci itu maha suci. Kalau di dalam Wahyu 19 ini bagaimana kualitas mempelai wanita Tuhan itu yang memiliki pakaian yang berkilau-kilau. Artinya tidak ada cacat dan celah alias sempurna. Sempurna itu. Kenapa? Mereka telah mengerjakan keselamatan itu. Itu poin pertama. Dalam Filipi, ya salah kita baca lagi. Walaupun itu kita sudah baca, tapi untuk mempelai wanita yang 5 wanita bodoh. Tapi sekarang waktu ini untuk wanita 5 yang bijaksana. Mengapa mereka diizinkan masuk di dalam pesta perjamuan kali itu? Ini poin pertamanya, mengerjakan keselamatan itu. Silakan. Filipi 2:12. Ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hei saudara-saudaraku yang terkasih. Ya. Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat terus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Terus, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi di sini kualitas disebut mempelai wanita Tuhan bagikan 5 gadis yang bijaksana itu karena mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maka bagaimana prosesnya mempelai Tuhan itu sampai nanti memiliki pakaian tadi yang berkilau-kilau seperti di sini disebut seperti bintang. Jadi memang betul kualitas mempelai wanita Tuhan itu nanti luar biasa. Seperti bintang. Bintang apapun di dunia ini selalu digendrungi orang. Mau bintang film, mau bintang apa, pasti ya bercahaya. Pasti apa yang menarik. Jadi begitulah nanti kualitas gereja Tuhan. Kalau kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar nanti, maka disebut di sana, maka gereja Tuhan itu nanti kualitasnya itu dikatakan seperti mempelai wanita Tuhan itu ya maha suci. Kalau dalam Wahyu itu benar-benar pakaiannya saja berkilau-kilauan tanpa cacat dan celah alias sempurna. Oleh sebab itu mereka semua dalam penantian itu ya 5 yang bodoh tidak diizinkan masuk karena 4 hal itu. Tapi 5 wanita yang bijaksana mereka lah yang boleh masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Mengapa? Karena meningkat mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Mereka meningkatkan keruannya sekualitas seperti bintang dia.
begitu tinggi, ya bintang di atas. Dan kedua, ya ketiga, bagaimana mereka bertanggung jawab dalam ibadah, siap sedia. Dikatakan tadi yang memberi kemauan itu Tuhan. Ya, siap sedia itu suatu kemauan ya. Orang dah, kalau enggak mau enggak bisa siap. Tapi itu dikatakan Filipi tadi, siap sedia itu berarti ada kemauan. Tuhan memberi kemauan kepada mereka. Bahkan sampai dikatakan bertanggung jawab dalam pelayanan mereka. Ya, sebab itu dikatakan tadi seperti kualitas bintang kalau dalam Filipi itu. Nah, oleh sebab itu, lima wanita yang bijaksana bodoh ini kenapa tidak bisa sampai? Karena hanya memiliki pelita tanpa minyak. Jadi ini penyebabnya kedua, mereka lima wanita bijaksana memiliki pelita, memiliki minyak, bahkan juga memiliki cadangan. Nah, sementara mereka sudah mempersiapkan diri, tapi disebut tadi mempelai laki-laki itu lama tidak datang-datang. Ya, lama tidak datang-datang. Apa yang terjadi? Mereka disebut di sana, baik yang bodoh maupun yang bijaksana diserang penyakit ngantuk. Ini boleh dibaca lagi Pak Jos ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ya, lama tidak datang terus, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi baik lima gadis yang bodoh yang bijaksana, semuanya mereka dalam penantian itu diserang penyakit yang sama. Memang ini ngantuk dan tidur ini adalah kelemahan gereja Tuhan. Ya, ini memang gereja Tuhan kalau masih ada ngantuk, ada tidur itu masih namanya kelemahan. Jadi kita ini sebenarnya maupun yang bijak hari-hari ini maupun yang bodoh, tidak bisa kita saling sombong. Wah, aku bijak dan ngantuk. Ya, aku yang bodoh ngantuk. Ya, kita tidak bisa karena di sini semua yang bijak, yang bodoh masih semua ngantuk. Bahkan diserang yang sama. Ya, sebab itu ini kelemahan, kekurangan kita dalam penantian ini. Disebut di sana orang kalau ngantuk itu ataupun tertidur itu, di ayat 5 ini orang tertidur ataupun dipengaruhi ngantuk ataupun ngantuk ataupun tertidur itu dipengaruhi dua hal. Satu, pengaruh daging manusia. Jadi kalau kita kenapa bisa ngantuk, ya itu pengaruh daging. Yang kedua, mengapa bisa orang manusia tertidur? Itu juga pengaruh dunia dengan segala keinginannya untuk menghalangi peningkatan rohani kita. Nah, oleh sebab itu kita melihat di sini karena memang suasana pada waktu itu tengah malam. Ya, tengah malam. Jadi memang namanya tengah malam itu daging ini pasti lemah. Itu sebabnya mengapa kita bisa ngantuk. Karena daging kita sedang lemah. Mengapa manusia bisa tertidur? Sudah dagingnya itu lemah. Selama daging kita ini masih tidak kuat, tidak bisa tidur. Bisa aja mata terpejam, tapi hatinya belum. Kenapa? Masih dagingnya itu kuat. Ya, saya rasakan juga waktu kami baru-baru ini liburan, malam kita bisa kuat nyetir. Kenapa? Karena ya daging kita masih kuat, ya, bisa nyetir. Tapi coba kalau sudah datang ngantuknya, pasti lemas. Nah, sudah tidur dulu, istirahat dulu. Tapi kenapa manusia bisa sampai 5-6 jam kadang bisa kuat nyetir? Karena masih daging kuat. Tapi coba kalau nanti sudah tidak kuat, pasti ngantuk. Jadi ngantuk itu kalau daging ini sudah mulai lemah. Di sini kita melihat suasana jam 12 malam. Tentu daging itu sudah lemah. Itu sebabnya semua diserang oleh pengaruh ngantuk dan tertidur ini.
Oleh sebab itu, memang dua hal ini, daging dan dunia ini, memang seringkali mempengaruhi kerohanian kita. Supaya kita jangan menikah rohani, memang seringkali ini ngantuk atau tertidur. Ini dua hal yang bisa menguasai kita. Jadi, satu, kenapa kita ngantuk dengan firman Tuhan? Itu satu perantai daging. Tapi tujuan sebenarnya supaya kita jangan menikah rohani. Wah, iblis itu luar biasa ya, daging ini luar biasa. Menghalangi peningkatan rohani itu luar biasa. Coba kalau saudara melek dengan firman Tuhan, pasti rohani Anda meningkat. Dapat nangkap firman. Ya. Tapi coba kalau kita kenapa ngantuk, apalagi sampai tertidur. Memang ini adalah salah satu menghalangi peningkatan rohani kita. Jadi kalau kita selalu ada di kuasa ini, susah meningkat rohani. Memang itu cara iblis. Nah, untuk itu, sebagai mempelai wanita Tuhan, di ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Di ayat 10, mempelai wanita Tuhan itu, lima wanita bijaksana itu, memiliki roh berjaga-jaga. Ya, itu sebabnya dikatakan di ayat 13 itu, karena itu berjaga-jagalah. Ya, jadi untuk menjadi, Anda catat, untuk menjadi mempelai wanita Tuhan, untuk menjadi mempelai wanita Tuhan itu harus selalu berjaga-jaga. Dalam berjaga-jaga, kita harus memiliki roh mempelai. Ya. Kita harus dalam berjaga-jaga, kita memiliki roh mempelai. Apa itu roh mempelai? Itulah roh berjuang. Jadi ini roh mempelai itu roh berjuang. Terutama kita melawan daging ini dan juga melawan pengaruh dunia ini. Jadi kita harus berjuang. Kalau datang rasa ngantuk itu memang itu pengaruh daging sedang. Ayo berjuang. Roh mempelai itu disebut tadi sana. Untuk menjadi mempelai Tuhan harus selalu berjaga-jaga. Dalam berjaga-jaga itu kita harus memiliki roh mempelai itu. Apalah roh berjuang. Kita hadapi di tengah malam itu ini. Dua hal yang membuat daging ini ngantuk dan tertidur. Pengaruh daging sedang lemah manusia kita. Dan pengaruh dunia. Kita sebagai mempelai Tuhan itu, kita harus berjuang melawan dua hal ini. Pengaruh dunia ini hebat. Wah. Bagaimana supaya membuat jangan rohani kita meningkat. Dunia dengan segala keindahannya. Berusaha mempengaruhi membuat manusia ini. Supaya rohaninya itu jangan meningkat. Dunia dengan segala keindahannya. Membuat manusia bisa terpesona. Membuat bisa bukan hanya ngantuk, tertidur. Nah, oleh sebab itu, roh mempelai wanita Tuhan ini berjaga-jaga atau roh berjuang. Jadi kita harus berjuang melawan dua kekuatan ini, ya, daging maupun dunia. Kita harus berjuang. Kita mohon sama Tuhan. Saat kita dengar firman Tuhan itu, kita harus berjuang, bergumul, berjaga. Kalau boleh, jangan sampai dengar firman itu ngantuk. Kalau kita ngantuk, berarti tidak berjuang, tidak berjaga. Apalagi sampai tertidur. Waduh, ini benar-benar bukan hanya tidak berjaga, ya, tidak memiliki roh perjuangan lagi. Jadi kita berjuang supaya jangan tertidur. Nah, yang kita jaga sudah kita dengarkan minggu kemarin sedikit di dalam penantian Tuhan ini. Satu, jangan tertidur. Jangan tertidur. Ini secara rohani. Jangan tertidur. Gereja Tuhan yang tertidur. Ya, kalau tertidur ya. Yang bisa membangunkan rohani.
bagi gereja Tuhan yang tertidur adalah berita mempelai. Membangunkan rohani gereja Tuhan yang tertidur itu adalah berita atau mendengarkan berita mempelai. Itu sebabnya ayat yang ke-6 tolong dibaca Pak Jos, bagaimana semua sudah sedang tertidur, 10 gadis itu maupun yang bijak yang bodoh sama-sama ngantuk dan tertidur. Tapi apa yang membangunkan mereka di tengah malam itu? Berita tengah malam itu apa yang diperdengarkan? Silakan. Waktu tengah malam ini tadi, tengah malam berarti ini suasana kegelapannya. Di tengah malam itu bicara suasana kegelapan, di mana suasana kegelapan itu di mana dosa semakin bertambah-tambah. Ini yang membuat nanti rohani manusia tidak bisa meningkat karena pengaruh kegelapan ini. Dosa semakin bertambah-tambah, kejahatan semakin bertambah-tambah. Jadi bicara tengah malam itu bicara tentang suasana daging sedang lemah. Kedua, suasana dunia ini dosa semakin bertambah-tambah, kejahatan semakin bertambah-tambah. Ya, coba aja kita lihat. Setiap tahun perkembangan dosa itu, setiap tahun lihat aja perkembangan kejahatan. Satu contoh mencuri. Dulu orang mencuri sepeda karena tidak dikunci. Ya. Kenapa bisa dicuri sepeda? Ya memang tidak dikunci. Zaman dulu itu nggak ada kunci sepeda, sehingga bisa dicuri orang. Tapi lihat sekarang ini, sepeda atau sepeda motor sudah dikunci. Ini hebatnya kejahatan itu. Tapi bisa dibuka gitu. Bisa raib banyak. Mobil ataupun motor bisa hilang. Inilah kejahatan itu. Semakin hari semakin berkembang. Orang sudah mencoba bagaimana supaya kehilangan motor hilang. Tapi bayangkan, di rumah sudah dikunci itu pagar, tapi bisa saja dibobol maling itu. Inilah kejahatan semakin hari semakin bertambah. Semakin hari kejahatan itu tahun demi tahun terus berkembang kejahatan. Ya, wajah sekarang terjadi pencurian tak uang. Mungkin dulu orang bisa curi uang tidak ada brankas, ada penyimpanan tepat. Sekarang di brankas sekalipun bisa dibuka. Artinya kejahatan itu sudah semakin tambah jauh. Ini tengah malam. Itu membuat nanti karena kejahatan inilah banyak membuat manusia rohanya seperti dilanda ngantuk dan dilanda tertidur. Karena dosa semakin malam itu katakan semakin dosa kegelapan itu semakin hebat, membuat tanpa sadar rohani manusia dilanda ngantuk atau sedang tertidur, di mana kejahatan semakin bertambah-tambah. Nah, membangunkan, menyadarkan gereja Tuhan sedang dilanda dua hal ini, di mana kejahatan sedang bertambah, kenajisan semua, perlu mendengarkan berita. Di Ulang 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Suara orang berseru, mempelai datang. Nah, satu, mempelai datang. Terus, songsonglah dia. Terima kasih. Di dalam ayat 6 ini ada dua perkara. Kalimat suara yang terdengar pada malam itu, nomor satu disebut mempelai datang. Itu yang pertama. Baru yang kedua, song-songannya. Jadi mempelai datang itu menunjukkan sebagai mempelai datang.
yang disuruh song-song ini menunjuk pribadi mempelai wanita Tuhan. Jadi di mana kita mempelai laki-laki itu datang, mempelai wanita Tuhan itu harus menyongsong, mempersiapkan diri, menyambut itu dalam yang tepat. Nah, berita di tengah malam ini untuk membangunkan kerohanian gereja Tuhan memang adalah berita mempelai ini, ya, atau istilah kita ini kabar mempelai. Jadi kita ini tidak cukup lagi mendengar, karena ini tengah malam, suasana dosa semakin bertambah-tambah, semakin gelap malam itu artinya semakin dosa semakin bertambah, kejahatan semakin memuncak. Kita tidak cukup lagi mendengar berita hanya Yesus juru selamat, tidak cukup. Memang tidak salah Yesus juru selamat gitu, atau Yesus sebagai tabib, memang tidak salah. Tapi di tengah malam itu, untuk bisa membangunkan rohani kita, bukan Yesus juru selamat lagi sebagai tabib, apalagi cuma sebagai berkat dia. Tapi di sini mempelai datang. Ini berita mempelai ini. Ini satu-satunya nanti yang bisa membangunkan kerohanian gereja Tuhan yang sedang ngantuk, apalagi disebut namanya tertidur. Itulah pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai ini pusatnya itu adalah kasih Tuhan. Dan pengajaran tabernakel yang kita miliki ini pusatnya itu adalah kehendak Allah. Jadi memang berita mempelai ini dalam terang tabernakel ini yang bisa membangunkan kerohanian. Bukan hanya juru selamat, apalagi tadi tidak bisa lagi, karena ini sudah tengah malam. Berita ini, berita pengajaran mempelai, saya sudah sampaikan hari ini. Apa sih pengajaran mempelai itu? Pengajaran kebenaran, pengajaran kesucian, pengajaran kesempurnaan. Ini berita yang bisa membangunkan kerohanian kita. Tidak lagi hanya berita-berita biasa. Lihat di sini, 10 gadis ini terbangun waktu mendengar suara mempelai datang. Ini bisa membangunkan. Jadi mari kita terima pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini. Pengajaran mempelai ini pusatnya kasih Tuhan. Sementara pengajaran tabernakel ini pusatnya sebagai kehendak Allah. Ini harus sejalan. Tidak bisa seperti tadi di sini Matius 5 ini kita mendengar digambarkan mempelai wanita Tuhan, mempelai wanita, lima wanita yang buruk itu hanya punya pelita tanpa minyak. Memang pelita dengan minyak ini harus satu kesatuan. Sebab pelita tanpa minyak pasti padam. Ya, pasti padam. Atau minyak tanpa pelita juga enggak bisa menerangi. Jadi pelita dan minyak ini harus sama-sama atau kerjasama. Tidak bisa cuma pelita tanpa minyak. Itu dia pasti padam pelita itu. Atau minyak tanpa pelita tidak bisa menerangi. Cuma minyak enggak ada pelitanya enggak bisa terang. Begitulah pengajaran mempelai ini. Pengajaran mempelai ini dengan terang tabernakel. Pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini bagaikan pelita dengan minyak. Ini sejalan. Kalau pengajaran mempelai dibicara tentang pusatnya itu kasih Tuhan. Sementara tabernakel, pengajaran tabernakel yang kita dengar, itu pusatnya itu kehendak Allah. Hendaklah kamu benar seperti Tuhan benar, suci seperti Tuhan. Dan itu kehendak Allah. Jadi pengajaran mempelai yang kita kenali di dalam terang ini harus seperti pelita dengan minyak, harus satu kesatuan. Saya katakan tadi pelita tanpa minyak pasti padam, tidak ada gunanya. Atau cuma hanya minyak tanpa pelita tidak bisa menerangi. Inilah gambar pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini. Itu bagian pelita dengan minyak baru bisa menerangi. Itu sebabnya pengajaran mempelai ini, kita kalau hanya pengajaran mempelai tapi tanpa kasih Tuhan, semua gak ada artinya. Biar kita tahu pengajaran mempelai, pengajaran kebenaran, kesucian, kesempurnaan, tapi kalau kita gak ada kasih Tuhan, sama dengan pelita tanpa minyak, padam juga gak ada gunanya.
Atau kita tahu pengajaran mempelai dari pintu gerbang sampai ruangan suci, tahu kehendak Tuhan ini dan itu. Tapi tidak bisa kalau tanpa pengajaran mempelai, tidak bisa menerangi. Nah itu sebabnya ini pengajaran kabar mempelai dan pengajaran tabernakel ini bagaikan pelita dan minyak. Kalau ini kita bisa terima, pengajaran mempelai ini harus selalu disertai dengan kasih Tuhan. Pengajaran tabernakel ini juga kita harus tahu mengerti kehendak Tuhan. Ini harus satu sejalan. Kalau tidak, sama dengan pelita tanpa minyak akan padam, atau minyak tanpa pelita tidak bisa menahan. Jadi kita berterima kasih lewat pengajaran mempelai dalam tahun-tahun akhir ini, boleh kita terima. Untuk apa? Membangunkan kerohanian kita, supaya kerohanian kita ini jangan ngantuk, jangan tidur, tapi boleh dibangunkan lewat pengajaran mempelai, pengajaran kebenaran, kesucian, kesempurnaan, dan pusat itu kasih Tuhan. Itu yang membangunkan kerohanian kita, gereja Tuhan hari ini. Itu sebabnya mari, kalau saudara bisa menerima pengajaran mempelai ini, yaitu kemurahan Tuhan. Ini pengajaran yang terakhir di tengah malam, ini yang bisa membangunkan kerohanian. Kalau hanya Yesus Juru Selamat, tidak bisa lagi. Apalagi cuma sebagai tabib, atau cuma sekedar memberkati. Menghadapi tengah malam itu di mana berusaha sebagai pertama, kita membutuhkan pengajaran kebenaran, kesucian. Oleh sebab itu mari, supaya kita hargailah pengajaran mempelai ya, supaya jangan membuat rohani kita tertidur, pasti terbangun ya. Ini yang kedua, pelita tidak boleh padam. Ini kita jaga, pelita tidak boleh padam. Artinya tidak boleh kehabisan minyak. Itu di ayat yang dibaca tadi, ayat 5, tidak boleh ngantuk. Yang kedua, tolong dibaca ayat 8, Pak Jos. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Pelita tidak boleh padam atau tidak boleh kehabisan. Saya katakan, membangunkan gereja Tuhan yang tertidur berita mempelai ini dalam pengajaran tertentu yang kita terima, ini yang bisa membangunkan kerohanian kita. Yang kedua, di sini juga dijaga, tidak boleh pelita itu padam apalagi kehabisan. Anda catat, untuk menghadapi tengah malam. Untuk menghadapi tengah malam, pelita tidak boleh padam dan kehabisan minyak. Kalau pelita itu padam, maka kehidupan itu akan berada dalam kegelapan. Kalau pelita itu padam, maka kehidupan itu akan berada dalam kegelapan. Sehingga tidak akan dapat melihat Yesus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuh. Nah, untuk dapat melihat Yesus sebagai kepala, yang adalah mempelai pria sorga dalam kemuliaannya, maka kita harus bisa melihat kesatuan tubuh Kristus. Jadi ini kalau bahayanya, kalau padam pelita itu, kita tidak bisa melihat Yesus sebagai kepala, atau sebagai nanti mempelai laki-laki bagi mempelai. Kalau tadi kepala itu sebagai dalam tubuhnya,
bahkan sebagai mempelai laki-laki bagi nanti mempelai wanita. Jadi di sinilah gunanya kalau pelita itu menyala, kita bisa melihat Yesus itu adalah sebagai kepala, dan kita bisa melihat kita adalah sebagai tubuh. Kepala itu juga Kristus sebagai mempelai laki-laki nanti bagi kita adalah mempelai wanita. Ya, itu boleh dibacakan Efesus 1 ayat 18 sampai 23 mari tolong. Di sini kalau pada pelita itu maka kita tidak berharap, kita tidak bisa melihat Tuhan itu, tidak dia sebagai kepala bagi jemaat itu adalah sebagai tubuhnya. Kepala itu adalah menunjuk nanti Yesus sebagai mempelai pria surga dalam kemuliaan, dan gereja adalah sebagai tubuhnya hidup dalam kesatuan. Silakan. Efesus 1 ayat 18 sampai 23 saja. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya terus bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Teruskan. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Terus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi ini, kalau pelita itu padam, tentu kita tidak bisa melihat Yesus itu adalah sebagai kepala bagi tubuhnya. Di mana di sini kita melihat Yesus itu kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi di sini kita bisa mengenal bagaimana kepala itu dalam Efesus 4 lagi nanti prosesnya. Jadi sebabnya jaga, jangan sampai padam pelita itu. Kalau padam berarti gelap, kita tidak bisa memandang. Kalau padam pelita itu masih siang mungkin masih bisa kita melihat. Coba kalau ini padam, wah gelap semua, kita tidak bisa lihat apa-apa. Kalau malam ini, tapi kalau siang padam lampu, kita masih bisa melihat yang lain. Ini kita harus perhatikan. Nah, ini suasana malam. Kalau kita ini pelita ini tidak aman, kehabisan minyak atau padam, kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mengenal dia nanti dia datang. Oleh sebab itu di sini kita melihat bagaimana 10 gadis ini sama-sama mendengarkan mereka tadi kalimat lihat mempelai datang. Tetapi kita melihat di sini yang sedihnya mereka 5 yang bodoh tidak bisa masuk dalam pesta perjamuan kami. Tapi yang 5 itu tadi boleh mereka masuk. Ya, mereka sama-sama mendengar mempelai datang. Tapi sayang 5 yang bodoh tidak bisa masuk dalam pesta perjamuan. Artinya tidak bisa melihat Yesus sebagai kepala, Yesus sebagai mempelai laki-laki itu. Mereka tidak bisa melihat. Kenapa? Mereka berkata tadi, pelita kami hampir padam. Oleh sebab itu minta sedikit. Apa kata mempelai wanita, orang yang biasa? Tidak, kami tidak cukup. Jangan tentu kamu. Inilah karena pelita mereka padam. Tidak ada minyak. Apa jadinya? Mereka tidak bisa melihat, tidak bisa masuk ke pesta itu. Artinya tidak bisa melihat Yesus sebagai kepala, dan juga tidak bisa melihat Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ini karena pelita padam. Itu sebabnya di sini dikatakan biarlah mata hatimu, dikatakan tadi di sana,
yang terbuka. Kalau biasa, kalau ada terang bisa kita lihat. Tapi coba kalau mata hati kita nggak terang, kita bisa. Ini yang saya di sini sayangkan. 10 garis ini sama-sama mendengarkan suara berita mempelai itu. Tapi sayang, 5 wanita yang bodoh, mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai kepala, bahkan sebagai mempelai. Karena mereka tidak masuk. Kenapa? Tidak mengerjakan keselamatan, tidak meningkatkan kerohanian, bahkan juga yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam ibadahnya, bahkan tidak bertanggung jawab dalam tak bisa pelayanan. Cuma ada berita tanpa nilai. Padam. Hanya kalau padam tadi apa? Mereka kegelapan. Kalau gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa masuk. Tapi berbeda dengan 5 wanita yang bijaksana. Mereka mengerjakan keselamatannya. Mereka meningkatkan kerohaniannya. Sampai sudah memiliki pakaian yang berilmu. Mereka siap sedia bertanggung jawab. Dan sampai ibadah tak bisa, mereka boleh masuk. Melihat. Ya, sini. Melihat Yesus sebagai kepala itu. Bertemu di dalam pesta perjamuan. Bahkan juga melihat Yesus sebagai mempelai laki-laki itu. Ya. Jadi oleh sebab itu, mari supaya dikatakan di sana tadi. Senang melihat tadi dikatakan ayat Bapak Menas itu dikatakan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Yesus. Kemudian oleh sebab itu dikatakan tadi untuk menghadapi tengah malam pelita kita tidak boleh padam, apalagi kehabisan minyak. Kalau pelita itu padam, maka rumah itu akan berada dalam kegelapan tadi, sehingga kita tidak bisa melihat Yesus. Itulah nasib daripada 5 wanita bodoh. Berbeda dengan 5 wanita yang bijaksana itu, mereka boleh melihat mata mereka. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya saya dan Anda jangan sampai seperti 5 wanita yang bodoh ini. Sudah mendengar berita, berita itu sama mereka mendengar, tapi sayang, mereka tidak bisa melihat Tuhan sebagai kepala itu, tidak bisa melihat Yesus sebagai mempelai laki-laki. Oleh sebab itu mereka malah dikatakan pintu tertutup, ditutuplah pintu itu. Kemudian mereka datang nanti, sudah pintu itu tertutup, bukakan pintu bagi kamu. Malah dari depan pintu berkata, aku tidak mengenal kamu. Bahkan dalam Matius 7, kami sudah ini, kami sudah itu. Tapi Tuhan bilang, pergilah, hei kalian pemuda kejam. Tentu sangat sedih. Ya. Mereka tidak mempersiapkan beli minyaknya. Apa yang terjadi? Mereka baru meninggalkan. Mereka harus keluar. Kemudian mereka kembali. Pintu sudah. Dalam nubuatan dari nanti, gereja yang bodoh ini, atau ya, 5 gadis yang bodoh ini, memang nanti untuk selamat harus bayar harga darahnya sendiri nanti. Inilah kalau gereja Tuhan hari-hari ini sudah selamat tapi tidak menghargai keselamatan, tidak mengerjakan, kedua tidak meningkatkan kerohaniannya, bahkan tidak menghargai ibadahnya, menghargai besarnya, ini bagian kehilangan satu untuk keselamatan hilang. Untuk menemukan keselamatan itu nanti mereka harus bayar harga. Pergi mereka pada kegelapan. Itu malam, kegelapan. Itu nanti menuju kegelapan ini dalam pengertian rohaninya. Dan perbuatannya, itulah zaman 3,5 tahun. Itu kegelapan. Tidak ada firman, tidak ada roh kudus. Benar-benar zaman antikris. Tapi mereka harus menghadapi pedang antikris. Mereka harus katakan, mengorbankan darah mereka untuk menebus mereka nanti. Kenapa? Sudah diberi kesempatan, tapi mereka tidak mengerjakan. Untuk mereka selamat, harus menghadapi pedang antikris. Mereka kan pergi ke dalam kegelapan. Bayangkan jam 12 malam.
jam 1 tambah gelap, jam 2 tambah gelap. Toh mereka untuk nanti mereka diselamatkan. Ya. Jadi mari kita perhatikan, jangan tunggu nanti 3,5 tahun itu baru kita mau sana. Ya, terlambat. Ya, kalau bertahan, kalau nggak bertahan nggak selamat. Ya. Kalau kita baca zaman Antikristus itu belum pernah terjadi siksaan dan tidak pernah terjadi. Siksaan luar biasa. Nah, 5 wanita garis ini gambar gereja nanti. Kalau sekarang tidak mau meningkatkan rohani, tidak mau mengerjakan keselamatannya, tidak bertanggung jawab dalam ibadahnya, tidak mau tanggung jawab, apa yang lakukan? Sesuatu tidak bisa masuk dalam pesta. Kecuali seperti ini, dia bertanya, berikan kami minyak, kami untuk kamu, pergilah kalian kepada pembeli. Berarti apa? Bayar harga. Untuk mendapatkan minyak di tengah malam itu mereka gelap, harus bayar harga. Nah, kegelapan itu nanti dalam perbuatannya 3,5 tahun. Gereja Tuhan yang tidak meningkatkan rohaninya, yang tidak menghargai keselamatan itu, kehilangan itu. Untuk dia mendapat keselamatan yang kembali, harus melalui proses 3,5 tahun itu. Dahsyat. Itu jalan, tidak ada jalan lain. Wanita dia berkata, kami jangan tukar, kami sudah cukup. Pergilah kalian ke penjual. Jadi betul-betul untuk mendapatkan minyak itu nanti bayar harga. Sama nanti itu mendapatkan keselamatan. Gereja Tuhan yang tidak mau meninggalkan harus melalui proses 3,5 tahun. Itu yang kita hindarkan. 5 wanita bijaksana itu mereka meningkatkan, mengerjakan, bertanggung jawab tak bisa, sehingga mereka boleh memiliki pakaian mempelai yang berkilau-kilauan, pakaian dikatakan seperti kualitas seperti dikatakan perawan suci, malah suci. Artinya tidak ada kekurangan, cacat celah, sempurna. Karena mempelai laki-laki itu adalah maha suci. Tentu mempelai wanitanya harus maha suci. Kita boleh masuk. Sebab itu yang kita kejar. Sebab itu mari dijaga doa. Jangan terngantuk. Jangan tertidur. Apa yang membuat diri daging dan dunia ini mempesona, membius, sehingga tidak bisa meningkatkan rohanian kita. Oleh sebab itu, roh mempelai itu berjaga-jaga, roh berjuang. Kita harus berjuang menghadapi dua kekuatan ini. Kalau kita terima pengajaran mempelai ini, itu akan membangunkan roh. Dan kedua, jaga, jangan sampai padam. Pelita itu mengapa padam? Waduh, kalau padam gelap, kita tidak bisa mengenal Tuhan, melihat Tuhan sebagai kepala, sebagai mempelai. Itu sedihnya. Padahal sama-sama mendengar. Tapi mengapa mereka tidak sampai ke pesta itu? Perjamuan itu. Ini penyebabnya. Sudah diselamatkan. Sudah-sudah, tapi tidak memenikahkan. Itu penyebab. Mengapa 5 wanita bijaksana bisa? Karena mereka mengerjakan keselamatan yang takut dan takut. Mereka bertanggung jawab, meningkatkan kerohaniannya, dan tetap bisa melayani. Sampai memiliki pakaian Wahyu 19 yang berkilau, ya, tanpa cacat dan celah. Itu kualitas sehingga boleh masuk di sana. Ya, mereka boleh melihat langsung Yesus sebagai kepala itu. Bahkan kenapa? Pelita mereka tidak padam. Kenapa? Ada pelita, ada minyak, ada cadangan itu. Mereka boleh sampai. Ya, jadi 3 macam ini yang membawa kita. 3 macam pelita itu kalau sini dalam pengertian dalam pelita itu adalah menunjukkan firman itulah meja roti, ibadah Bible study, dan minyak itu gambar pelita emas, itulah ibadah minggu, dan resep ini adalah menuju ibadah penyembahan. Jadi kalau 3 macam ini kita kerjakan, 3 macam ibadah ini, terus kita kerjakan sampai menunggu Tuhan datang. Ya, ini yang membawa kita nanti boleh masuk kepada pesta perjamuan kawin anak domba. Kalau cuma duduk satu, katakan ini cuma ada pelita, saya gambarkan ini katakanlah, ya cuma ibadah minggu saja, tapi ibadah lain tidak mau meningkatkan, tidak bisa masuk. Ini contoh yuk, gambaran ini. Tapi nanti boleh mereka masuk. Harus menghadapi 3,5 tahun. Karena waktu tengah malam datang, habis minyak mereka, kayak bisa kami padam katanya.
minta dan punya kami, kami yang jaga cukup. Pergilah kalian ke penjual atau ke pemulung. Artinya apa itu? Manusia nanti harus bayar harga 3,5 tahun jatuh kegelapan. Luar biasa 3,5 tahun jatuh. Dalam wahyu itu nanti. Oleh sebab itu, mari sebelum kita ke sana, Tuhan sudah berfirman, jangan ada seorang pun masuk. Tapi kita boleh masuk nanti ke pesta perjamuan kalian dan domba menjadi mempelai Tuhan. Tapi bagaimana prosesnya? Kita harus disucikan. Itu intinya, disucikan kita. Mempelai wanita Tuhan ini benar-benar hidupnya tadi suci. Bagaikan apa? Perawan yang suci, maha suci. Sebelum saya menutup, memang menjadi mempelai wanita Tuhan itu ada 3 harus kita terima. Nomor 1, darah Yesus. Darah Yesus itu tujuannya untuk apa? Mengampuni dosa. Jadi untuk menjadi suci atau maha suci ada 3 sarananya. 1, darah Yesus. Dosa-dosa kita itu harus diampuni, terutama dosa masa lalu. Dosa masa lalu harus diampuni. Mengampuni dosa masa lalu itu namanya darah Yesus kita manfaatkan. Jadi catat saja itu 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 catat saja di rumah. Ini untuk kita bisa menjadi kualitas seperti bukan hanya suci tapi seperti perawan suci, maha suci. Prosesnya itu kita nomor 1, dosa masa lalu kita harus diampuni. Apa yang mengampuni dosa masa lalu? Gunakan darah Yesus. Yang kedua, supaya kita maha suci, mari Yohanes 15 ayat 3. Bukankah firman itu yang kukatakan itu menyucikan? Jadi yang kedua, menyucikan kita supaya berkualitas seperti mempelai. Mari terima firman Tuhan, hargai firman. Firman Tuhan itu menyucikan. Ya. Yohanes 15 ayat 3 itu, bukankah firman yang kukatakan itu menyucikan? Jadi firman Tuhan itu menyucikan. Supaya kita bisa seperti 5 garis bijaksana, bisa kita seperti perawan suci, bahkan nanti bisa seperti dikatakan Wahyu 19 itu sempurna mempelai itu. Prosesnya di situ. Dosa masa lalu kita harus diampuni dengan kekuatan kita gunakan darah Yesus. Dosa sekarang kita harus disucikan itu lewat firman. Bukankah firman yang kusampaikan dalam suci? Bahkan nanti yang ketiga, pengharapan 1 Yohanes 3:3, ya itu menyucikan. Terutama ini dosa yang akan datang yang belum kita lakukan, tapi kita lewat pengharapan itu 1 Yohanes 3:3 menyucikan kita. Jadi kesimpulannya, supaya kita bisa menjadi 5 wanita bijaksana, supaya kita bisa menjadi bagaikan perawat suci, maha suci itu dipersiapkan jemaat itu. Bahkan supaya kita menjadi Wahyu 19 itu sempurna mempelai wanita Tuhan tanpa cacat, pakaiannya saja berkilau, itu berarti sempurna. Harus kita lakukan 3 hal. Dosa masa lalu harus diperdamaikan, gunakan darah Yesus. Kedua, dosa sekarang gunakan firman Tuhan menyucikan. Tiga, dosa masa akan datang, belum kita lakukan dosa tapi masih dalam angan-angan, untuk bisa mencegah itu pengharapan. 1 Yohanes 1 berkata, orang yang memiliki pengharapan itu hidupnya disucikan. Jadi pengharapan itu menyucikan. Pengharapan apa? Akan kedatangan Tuhan kali kehidupan. Sebab itu mari malam hari ini kita gunakan darah Yesus, terutama mengampuni segala kesalahan kekurangan kita, supaya kita bagian semua dengan 5 gadis bijaksana seperti perawan yang suci, bahkan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Nomor 1, segala kesalahan masa lalu kita perdamaikan dengan darah Yesus. 2, kita terima firman ini menyucikan. Dan yang ketiga, pengharapan itu menyucikan. Ini yang kita kerjakan sambil Tuhan memberkati. Mari kita bangun berdiri. Kita gunakan perjamuan kudus ini adalah terutama untuk menyucikan segala.
kasih-Nya telah dibuktikan. Ya, kasih ini dengan darah Yesus. Apapun kesalahan, kekurangan kita, masa lalu harus diperdamaikan dengan darah Yesus menyucikan, supaya kita bisa menjadi kuat. 157 kita nyanyikan pujian ini. Kita tidak maha suci, bukan sekedar suci, tapi maha suci.
dosa masa lalu kita harus diperdamaikan. Kita harus dilepaskan, diperdamaikan. Apa buktinya? Yang sudah kita akui dosa itu, tidak kita ulangi lagi berbuat dosa, tidak lagi jatuh pada dosa yang sama. Tapi mengapa kita masih berulang-ulang? Mari periksa. Berarti belum mendapat pengampunan, belum mendapat kelepasan. Darah Yesus ini gunanya menghapuskan dosa masa lalu. Kedua, firman kita terima menghapuskan dosa kita hari-hari. Firman itu menyucikan. Dan yang ketiga nanti, dosa masa akan datang, pengharapan. Ini membuat kita bisa menjadi bagikan lima wanita yang bijaksana, bagikan perawan yang suci bagus, bagikan mempelai wanita yang tanpa cacat dan kesalahannya. Mari periksa dosa masa lalu harus dilepaskan di desa. Hari ini firman itu menyucikan. Masa yang akan datang adalah pengharapan. Kalau masih ada belum dibereskan, kita terima darah Yesus. Kita jadikan sekali lagi, dan kita persiapkan diri, kita menerima darah Yesus. Tubuh Yesus ini akan memperdamaikan segala dosa masa lalu. Sekali lagi kita angkat tangan kita kepada kasihnya. Wah, tapi mari bebaskan, lepaskan kami ya Tuhan, supaya sekali kami mengaku segala kesalahan, kekurangan kami, dosa masa lalu kami, lewat kuasa darah-Mu Tuhan mengampuni kami, sehingga dengan kekuatan darah Yesus itu kami tidak lagi mengulangi. Bukti kami diperdamaikan, bukti kami diampuni dosa masa lalu kami. Kami tidak mengulangi lagi dosa itu, melainkan kami tinggalkan Tuhan. Setelah kami meninggalkan dosa itu, hati kami diperdamaikan, doa kami didengarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah darah-Mu ada di tengah-tengah kami. Tubuh dan darah bahkan sebentar kami akan memanfaatkan ya Tuhan. Sebelum kami memanfaatkan, berkatilah Tuhan jemaat yang sudah mempersiapkan diri di rumah-rumah, maupun dalam rumah Tuhan ini. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dari sorga, memberkati perjamuan kudus yang kami sediakan. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati perjamuan kudus yang kami sudah sediakan. Ini bukan roti biasa, bukan anggur biasa,
tapi benar-benar tubuh dan darahku, terutama memperdamaikan dosa masa lalu kami. Bahkan firman-Mu memperdamaikan dosa yang kami lakukan hari ini. Bahkan pengharapan itu menahan kami, sehingga dosa yang akan datang, di mana akan bertambah-tambah, akan mengerem kami tidak mengerjakan itu. Karena kami memiliki pengharapan akan kedatangan-Mu. Pengharapan itu akan selalu menyucikan kami, sehingga kami bagaikan 5 wanita yang bijaksana, gadis yang suci, bahkan juga nanti bagaikan disebut perawan yang suci, lah maha suci, bahkan sampai kami nanti sempurna dalam Wahyu 19. Inilah kualitas Engkau hendaki, Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat tubuh dan darah akan sebentar kami nikmati. Pakai seluruh hamba-hambamu akan melayani kami. Kami sambut tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian yang sama ini. Sementara kita akan menggunakan tubuh dan darah Yesus, termasuk darah Yesus ini, mengampuni dosa masa lalu yang belum diperdamaikan. Darah Yesus ini akan menyucikan kita. Asal kita mau mengampuni. Diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat darah Yesus, darah ini menyucikan dosa masa lalu kita. Firman itu menyucikan dosa hari-hari, dan pengharapan itu menyucikan masa yang akan datang. Kalau ini kita manfaatkan, karena darah Yesus ini, darah yang sudah dikorbankan, darah yang kudus, yang suci, darah anak domba, untuk membuat kita masuk dalam pesta perjamuan kawin. Kita harus mengalami perdamaian. Dosa masa lalu, sekarang dan akan datang. Sebab itu mari klaim lewat darah Yesus yang kita pegang. Apapun dosa masa, kuasa darah Yesus menutup. Dengarkan firman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan tubuh ini, minum darah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita. Nanti saya undang Bapak Josman di kita dalam doa penyembahan. Haleluya. Mari instrumen memainkan. Haleluya.
Berkati umat malam hari ini yang ada dalam rumah Tuhan, bahkan dimanapun berada malam hari ini, yang begitu jauh dari antara kami, kami tidak dapat menjangkau mereka, tetapi kasih Tuhan, mata Tuhan dapat melihat menjangkau mereka semuanya untuk menyertai memberkati mereka semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini kau menyatakan kasih-Mu lewat firman-Mu, lewat tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami, semangat baru bagi kami untuk melanjutkan pengikutan kami kepada Engkau Tuhan, supaya kami tetap berjaga-jaga untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, dan kami alaskan doa kami, haleluya. Amin. Nama Tuhan, sudah menerima berkat kasih Tuhan melalui firman-Nya dan tubuh dan darah-Nya. Mari sekarang tiba saatnya kita menyanyikan pengorbanan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sambil dijalankan, kita angkat satu pujian dari nyanyian Nafiri nomor 614, suara hal kedatangan Tuhan kembali. Kita nyanyikan refrain-Nya saja. Ku mendengar suara hal kedatangan. Persembahkan malam ini terimalah sebagai persembahan yang berharum di hadapan Tuhan. Juga menyerahkan sebentar juga belasan berbagai ganda kepada mereka dimanapun mereka berusaha diri di kantor di mana saja sekolah kuliah berikan keberhasilan agar Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa sebentar buat latihan mempersiapkan untuk hari kenaikan. Tuhan tolong, mari berikan kemampuan kebisaan kepada kami.
menyerahkan seluruh sidang jemaat perjalanan pulang nanti kembali sebagaimana Engkau sudah selamatkan dalam rumah Tuhan, kembalikan mereka dalam keselamatan yang sama. Bahkan juga berdoa seluruh sidang jemaatmu yang kecil muda remaja sampai yang tertua, serahkan malam dalam peristirahatan, jaga lindungi, jauhkan gangguan malam celaka sakit penyakit termasuk segala virus-virus corona sintikan. Salut untuk bungkus dengan darah Tuhan, agar kami selalu sehat dapat memuji Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, ruangan kami masing-masing, mari ya Tuhan ulurkanlah berkat bagi kami. Mari kita menerima berkat Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera. Di Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Bagi umat yang percaya kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.